Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadkir wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa tawabihi minallahi ta'ala. Masih di dalam membahas tentang syarat salat, yaitu yang kelima, dukhulul waqti, masuknya waktu. Sebagaimana kita ketahui, salat memiliki waktu, baik itu salat fardu lima waktu Jumat ataupun salat-salat sunnah yang memiliki waktu seperti qabliya, duha, witir. Maka tidak sah salat-salat tersebut. Maka salat-salat tersebut tidak sah kecuali dilakukan setelah masuknya waktu. Dia melaksanakan salat duhur belum masuknya waktu, walaupun sebagian setelahnya masuk waktu, maka tidak sah salat duhurnya. Begitu juga asar, maghrib, isya, dan yang lain sebagainya. Maka mau tidak mau, orang yang melaksanakan sholat yang mana sholat tersebut memiliki waktu harus takbiratul ihramnya sudah masuk waktu sholat tersebut. Kalau belum masuk, dia sholat duhur, takbir untuk sholat duhur, belum masuk waktunya, tidak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena tidak adanya syarat. Karena tidak adanya syarat, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat wajib atas orang-orang yang beriman, yang mana kewajiban salat itu tertentu dengan waktu. Lah, untuk mengetahui waktu, bisa mengetahui waktu dengan yakin. Seperti kalau dia mengerti tentang tergelincirnya matahari dan yang lain sebagainya dari pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita bahas tentang auqatus shalah, waktu-waktunya sholat. Semisal, yang paling mudah untuk kita gambarkan, zuhur.
masuk waktunya sholat zuhur itu dengan tergelincirnya matahari. Lah tergelincir itu apa? Matahari mulai berjalan dari tengah-tengah langit ke arah barat. Jadi ketika bergeser matahari ke arah barat dari tengah, maka itu adalah tergelincir. Dari situ dikatakan masuk waktunya sholat zuhur. Sama halnya dengan terbitnya fajar. Orang bisa mengetahui terbitnya fajar adalah orang-orang tertentu. Nah, makanya walhasil ketika dia mengerti tentang ilmu masuk dan keluarnya waktu sholat, dan dia melihat sendiri, maka itu dikatakan mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Ya, mengetahuinya dengan sendirinya, atau mengetahui dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Maka itu dikatakan mengetahui masuknya waktu dengan yakin, yang pertama. Atau dia bisa mengetahui masuknya waktu bukan dengan yakin, melainkan dengan dhonan, prasangka yang kuat. Jadi bukan yakin, di bawah yang keyakinan, prasangka yang kuat. Lah prasangka yang kuat itu timbul muncul dari ijtihad. Jadi dia berijtihad mencari tanda-tanda masuknya waktu dengan keadaan ataupun sesuatu yang ada. Setelah dia melihat ya, dan mengoreksi dan yang lain sebagainya, dia putuskan bahwa sekarang sudah masuk waktu misalnya. Lah di situ berarti dia mengetahui masuknya waktu bukan dia yang yakin, tapi dhonan. Ada mungkin prasangka dia yang masih antara iya dan tidak, tapi kuatnya iya. Iya sudah masuk waktu. Tidaknya ada tapi kecil. Kalau suara itu kecil. Seperti tidak terlihat atau seakan-akan buram ya, hampir enggak terlihat. Kenapa? Lebih besar, lebih kuat prasangka masuknya daripada tidak. Dari ijtihadnya. Nah, ini boleh. Jadi masuknya dia harus mengetahui masuknya waktu antara dengan keyakinan. Dia melihat, dia mengetahui. Atau dengan dhonan, prasangka yang kuat yang muncul dari ijtihad. Lah kalau dia sudah ijtihad dan dia memutuskan bahwa sudah masuk waktu sholat, semisal zuhur, gak ada jam, gak ada matahari, dia berada di gurun pasir atau hutan, gak terdengar suara azan, jauh dari pemukiman, gak ada jam, mendung. Lah dia seorang muslim, datang waktunya sholat, mau gak mau dia harus sholat. Tapi gak bisa langsung sholat. Kalau mau sholat, diantaranya dia harus apa? Mengetahui sholat yang akan dilakukan itu sudah masuk waktunya atau belum. Lah bagaimana dia bisa mengetahui masuk waktunya atau belum, sedangkan dia berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman, dan dia tidak membawa jam. Dan semisalnya yang bisa baginya mengetahui sudah masuk waktunya sholat atau belum. Ya apa ini? Ya mau gak mau dia harus ijtihad. Mau tidak mau. Dia harus ijtihad. Lah ijtihad bagaimana? Ya ngelihat langit. Atau menghitung. Berangkatnya dia dari rumah. Dan sudah berapa lama dia
keluar dari rumahnya dengan perkiraan yang ada. Misalnya dia keluar dari rumahnya jam 7. Perjalanan menuju tempat itu diperkirakan sekian jam. Dan dia sudah ada di situ sekian menit misalnya. Nah, di situ dia bisa putuskan, oh sudah. Karena saya perjalanan tadi jam 7 sampai sini itu kurang lebih perjalanan tadi kurang lebih 2 jaman misalnya ini. Atau sekian jam. Dan saya sudah berada di sini sekian jam misalnya. Nah, ini berarti sudah jam 12:30. Ini sudah masuk waktunya sholat. Dengan istiadat yang ada. Untuk melihat langit dan semisalnya. Nah, dia putuskan. Sudah masuk waktu. Sholat dia. Gimana sholatnya? Sah sholatnya. Sholatnya sah. Misalnya, setelah sholat, ternyata belum masuk waktu. Sholat yang dikerjakan tadi belum masuk waktu. Gimana? Apakah gak sah? Tetap sah sholatnya. Tapi bukan menjadi kewajiban hari itu. Tetap sah sholatnya, tapi bukan menjadi kewajiban hari itu. Beda dengan tadi. Kalau tadi dia sholat tanpa mengetahui maksudnya waktu sholat. Ini gak sah. Kenapa? Dia sholat tanpa mengetahui sudah masuk atau belum waktunya. Gak sah. Kalau ini dia sudah menyatakan masuk waktu dengan istihad. Maka ketika dia sholat. Setelah sholat dia mengetahui bahwa waktu sholat ternyata belum masuk waktunya. Baru masuk waktunya setelah dia salam. Atau 5 menit setelah dia sholat. Ya apa? Sholatnya tetap sah. Akan tetapi bukan menjadi kewajiban sholat hari itu. Bukan menjadi kewajiban sholat hari itu. Lah kewajiban kapan? Ya mungkin dia pernah meninggalkan sholat itu. Maka itu otomatis menjadi qadha. Ya. Otomatis menjadi qadha. Ya. Otomatis menjadi qadha sholat yang pernah ia tinggalkan. Semisal. Ya. Semisal dia sholat zuhur. Dia sholat zuhur. Pernah meninggalkan zuhur. Belum diqadhai. Ya. Saat itu dia melaksanakan sholat zuhur. Tapi ternyata belum masuk waktu. Dia sholat tadi dengan istihad. Ternyata belum masuk waktu. Gimana? Lah ini otomatis menjadi sholat zuhur yang pernah ia tinggalkan belum ia qadhai. Misalnya seminggu yang lalu dia belum sholat zuhur. Tidur misalnya kebelabasan belum diqadhai. Itu otomatis menjadi sholat zuhur yang ia tinggalkan. Atau enggak? Dia enggak punya qadha sholat. Ya apa? Menjadi nafal mutlak. Jadi sholatnya bukan sholat zuhur. Walaupun niatnya zuhur. Hukum sholatnya menjadi nafal mutlak. Nafal mutlak itu sholat sunnah yang tidak memiliki waktu. Tidak memiliki sebab. Nah, ya, dikatakan sah sholatnya karena dia sholatnya dengan ijtihad. Ya, dan itu termasuk syarat untuk mengetahui masuknya waktu. Nah ini syarat sholat yang ke-5. Syarat sholat yang ke-6. Yaitu al-ilmu bifardiyatiha. Mengetahui kewajiban sholat. Orang yang sholat. Harus mengetahui bahwa sholat. Yang dilakukan. Atau kalau sholat sunnah dia tahu bahwa sholat ini adalah sholat. Sunnah. Untuk apa? Lah kalau dia gak tahu kalau itu fardu. Dia gak tahu kalau itu sunnah misalnya. Ya apa niatnya coba? Sedangkan syaratnya niat. Ya itu apa? Kaunuhu. Kaunuhu. Apa? Anya'a. Apa? Al-ilmu bil manwi. Kaunuhu. Aliman bil manwi. Dia harus mengerti dengan yang diniatkan. Artinya wajib harus tahu. Lah kalau dia tahu, gimana niatnya? Segala niat itu kan tergantung dengan yang dilakukan. Caranya tergantung yang
lakukan. Lah, orang yang melaksanakan harus mengetahui yang diniatkan alias yang dikerjakan, yang dilakukan. Maka dia harus tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau memang itu sholat wajib, kalau sunnah ya sunnah. Maka tidak sah sholat orang yang tidak mengetahui kewajiban sholat atau meyakini bahwa sholat wajib itu sunnah, atau dia ragu ini wajib atau sunnah. Nah, ini tidak sah. Harus mengetahui kewajiban sholat kalau itu sholat wajib. Nah, itu syarat yang ke-6. Ya, mudah-mudahan tambahan 2 syarat ini dalam syarat sahnya sholat dapat menambah keberkahan kehidupan kita, kemanfaatan dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.